Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sedulur Tebu, pada kesempatan kali ini kita mau mengambil tebu di daerah Kediri. Kita mengambil di daerah Kampung Lele. Nah, pada kesempatan kali ini kita mampir sejenak. Ini adalah situs Purbakala Candi Lor. Nah, Candi Lor ini berada di Kabupaten Nganjuk sebelah utara. Ayang masih ditutup ini. Candi Lor ini konon menurut cerita adalah peninggalan dari Empu Sindok yang berkuasa di Kerajaan Medang setelah kepindahan dari daerah Jawa Tengah menuju ke daerah Kediri di timur ya. Halo sahabat YouTube, kali ini kita mau muat tebu di daerah Kampung Lele, Dusun Cakro, Kecamatan Tales, Ngadiluwe, Kediri. Nah ini kayaknya tebangannya di depan situ ini kayaknya, semoga tidak salah lagi. Oh salah. Tuban itu kayaknya kloningan Traga El Sape. Hitung-hitung, lah pun dihitung dereng. Kae loro. Nggih. Loro. 42. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 25, 26, 27, 28. Wah, lah langsung dunggahke ya. Alhamdulillah. Langsung muat, langsung cabut ke Yogyakarta. Nah, kita masih di sekitaran Desa Tales. Ya, kita sudah sampai di perempatan Beranggahan. Kita akan lurus menuju ke Tulungagung. Ini adalah jalan yang menuju ke Tulungagung ya, lewat jalan alternatif. Ini dulur-dulur, kita harus melewati jembatan darurat ini. Ini di perbatasan Kabupaten Kediri.
jalan alternatif. Lur, istirahat di rest area Gunung Wajah, Lur.